Piala Malaysia, Sabah FC akan turun berdepan PJ City FC dalam aksi terakhir kumpulan di malam ini dengan misi wajib menang andai mahu layak ke peringkat suku akhir. Ketua Jurulatih Dato' Ang Kim Swee berkata, skuad The Rhinos tiada banyak pilihan selain menampilkan corak menyerang habis-habisan. Menurut Dato' Ang Kim Swee, pertemuan ini perlu diibaratkan sebagai perlawanan akhir kerana ia menjadi penentu kepada nasib Sabah ke peringkat seterusnya. Beliau mengharapkan anak-anak buahnya dapat mengekalkan fokus sehingga ke whistle penamat seperti ketika menewaskan Kelantan FC 2-1 Sabtu lalu. PJ City dan Sabah masing-masing menghuni tangga kedua dan ketiga dengan terikat 5 mata namun dipisahkan dengan perbezaan jaringan. Dalam pada itu, Dato' Ang Kim Swee turut berharap sokongan padu penyokong di laman sendiri dapat menyuntik lagi semangat juang pemainnya untuk mencapai kemenangan.